Sebelum Nazrin Arif membuat perniagaan soft serve, dia bekerja di restoran fast food dan kedai aiskrim yang terkenal. Di kedai aiskrim tu, dia mendapat ilham untuk memasuki bisnes aiskrim. Untuk perniagaan aiskrim soft serve, Arif mengeluarkan agak-agak RM60,000 untuk lori pickup, mesin soft serve, generator dan bahan-bahan. Bisnes dia dikira sebagai perniagaan bergerak. Dia memulakan harinya dengan memuatkan lorinya dengan stok dan memandu ke sebuah taman rekreasi di Kepong. Bisnes dia beroperasi dari 10 pagi hingga 5 petang. Apabila dia sampai di rumah, dia mencuci mesin dan menyimpan stok. Perniagaan soft serve agak senang. Untung setiap kon ialah 50%. Pendapatannya cukup untuk menanggung sebuah keluarga. Sebenarnya, Arif sendiri tidak sangka pendapatannya begitu baik daripada bekerja di fast food restoran. Masalah besar perniagaan ini ialah mencari tempat sesuai dan kena tahu sedikit cara membaiki mesin. Kalau kamu mengunjungi taman lain-lain di Kepong, cubalah aiskrim Arif.